Jelang laga FIFA Matchday kedua melawan Curaçao pada Selasa tanggal 27 September tahun 2022, tim nasional Indonesia menggelar latihan resmi di Stadion Pakansari, Cibinong. Latihan resmi ini digelar pada Senin tanggal 26 September tahun 2022, mulai pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Pantauan wartakotalive.com, mobil rombongan tim nasional tiba di Stadion Pakansari pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Rombongan yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong ini langsung masuk ke area lapangan untuk menjajal rumput stadion. Gampang sih.